Assalamualaikum. Saya Rosan Sauki. Kali ini saya akan mencoba membuat es krim. Tonton videonya ya. Cara membuat es krim. Alat dan bahannya adalah 1. 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper. Satu berukuran besar dan satu lagi berukuran sedang. 2. Handuk kecil. 3. 300 ml krim susu. 4. 2 sendok makan gula pasir. 5. 6 sendok makan garam batu. 6. 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Cara membuatnya adalah 1. Campurkan susu dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. 2. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. 3. Masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. 3. Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. 4. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. 5. Keluarkan kantong plastik sedang. 6. Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati.